Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puasa adalah tindakan tidak makan atau minum dengan sengaja untuk memenuhi tuntutan agama. Contoh yang dilakukan adalah oleh umat Islam yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, satu bulan lamanya sebelum Idul Fitri. Nah, dalam agama Kristen, kita juga mengenal yang namanya puasa. Nah, inti dari maksud dan tujuan puasa itu adalah pengendalian diri dari sebuah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, seperti dalam bacaan kita hari ini, di mana Esra dan umat Israel berpuasa dengan tujuan agar mereka ketika kembali ke Yerusalem disertai oleh Tuhan. Nah, dalam bacaan kita dikatakan Esra yang diizinkan pulang oleh Raja Persia, yaitu Raja Artasasta, dari Babel ke Yerusalem. Esra dengan umat Israel mempersiapkan dirinya untuk kembali ke Yerusalem. Nah, Esra menyadari bahwa tuntutan Tuhan diperlukan untuk mengawal perjalanan besar karena melibatkan banyak orang dan juga memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 4 bulan menuju Yerusalem. Nah, Esra meminta agar umat Israel yang akan kembali ke Yerusalem untuk berpuasa. Puasa di sini dalam bacaan kita hari ini diartikan menghilangkan kesenangan tubuh, yaitu dengan tidak makan atau minum, dan merendahkan jiwa untuk mencapai tujuan rohani. Nah, jadi dalam berpuasa umat Israel meminta agar Tuhan mengabulkan permohonannya, dan untuk menunjukkan keseriusan permohonannya, mereka rela menahan lapar dan juga merendahkan jiwa di hadapan Tuhan. Tujuan puasa dalam bacaan kita hari ini yang pertama adalah agar Tuhan menuntun perjalanan umat Israel ke Yerusalem yang cukup lama dan meletihkan, sehingga umat tetap semangat karena perjalanannya 4 bulan. Itu yang tujuan pertama. Lalu tujuan puasa yang kedua, agar Tuhan melindungi umat Israel, orang dewasa dalam hal ini, dan juga anak-anak sebagai kaum yang lemah, dan juga harta benda yang mereka miliki, karena banyak bangsa akan membinasakan dan merampas harta mereka dalam perjalanan tersebut. Nah, tentu umat Israel nantinya ketika berjalan dia tidak akan bisa melawan mereka yang menyerang umat Israel, karena kondisi mereka saat itu adalah lemah, yaitu habis ditawan dan juga tidak siap untuk berperang. Lalu hal yang ketiga, tujuan puasa dalam bacaan kita hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang harus diandalkan dalam perjalanan umat ini, bukan manusia. Nah, Esra dalam bacaan kita menyatakan hal itu dengan tidak meminta perlindungan dari Raja Artasasta. Walaupun Raja menawarkan perlindungan karena Raja mengasihi Esra, namun Esra tidak mau. Tetapi di sini justru Esra yang ingin menyampaikan bahwa Tuhan yang siap untuk menjaga umatnya dari serangan-serangan musuh dan menjaga umatnya untuk tiba di Yerusalem dengan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpuasa? Itu pertanyaannya. Nah, tentu kita pernah juga, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah untuk berpuasa.
ya, melakukan puasa. Tentunya itu bermanfaat untuk rohani kita. Nah, jika di antara Bapak Ibu belum pernah berpuasa, tidak ada salahnya untuk mencoba berpuasa. Memang, puasa bukanlah kewajiban yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen. Namun, dapat juga dilakukan sebagai bentuk pengajaran untuk dapat menahan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk mencoba puasa, yaitu bagaimana kita sekali lagi menahan diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk membiasakan diri mengandalkan Tuhan. Ya, bukan hanya diri sendiri saja yang kita andalkan. Boleh-boleh saja kita mengandalkan diri kita, tetapi diajarkan juga untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab banyak persoalan yang tidak dapat kita selesaikan dengan hanya mengandalkan diri kita yang terbatas ini. Contoh Bapak Ibu, pernah ada orang yang takut kehilangan pekerjaannya akibat pandemi yang dialaminya. Tapi justru yang terjadi ketika dia berdoa adalah bukan diberhentikan, justru naik jabatan. Nah, itu pernah terjadi. Dan kalaupun ada yang kehilangan pekerjaan, ada pula yang mengatakan bahwa saya kehilangan pekerjaan Pak Pendeta. Namun saya memperoleh kembali pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Nah, itu yang dikatakan bahwa kita tidak hanya bisa mengandalkan diri kita. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan baik. Lalu hal yang berikutnya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ini juga dipahami sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan, saya tidak berdaya. Dan dengan Tuhan, saya dapat melakukan banyak perkara. Saat saya mengandalkan Tuhan, maka di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan, tanpa Engkau saya tidak mampu. Justru dengan Engkau saya mampu, bahkan saya bisa membuat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Lalu hal yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini juga mau mengajak kita semua untuk dikatakan menjadi berkat untuk banyak orang atau menjadi berkat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, yaitu dengan berdoa dan juga dengan berpuasa. Agar di era pandemi seperti ini, segala kecemasan, segala kekhawatiran, segala ketakutan yang dialami oleh banyak orang diganti dengan kesukacitaan dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik lagi. Mari kita lakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita senantiasa berdoa, bahkan juga bisa berpuasa, agar diri kita selalu dekat kepada Tuhan dan diri kita menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.